Halo semuanya, selamat datang di channel Anggi Utama. Kali ini saya akan mengcover lagu dari Ipang yang judulnya Kupuja Puja. Oke, yang pertama cara petikannya dulu, jadi petikannya seperti ini. Nah, jadi kalian caranya petik dulu senar bass. Nah, jadi senar bass itu senar 6, 5, 4. Nah, jadi senar ini namanya senar bass. Nah, nanti saya akan perjelaskan senar bass di setiap kuncinya ya. Nah, sekarang saya menggunakan kunci A minor, jadi senar bassnya di senar 5. Kemudian petik senar 3. 2, 3 lagi. Kemudian 1. Jadi begini. Nah, kemudian setelah itu petik lagi senar 3. 2 3. Jadi nah, begitu ya. Saya coba mainkan dulu pakai lagunya jadi seperti ini. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sirami. Nah, oke, setelah kalian tahu petikannya, kita langsung aja masuk ke bagian intro. Untuk kuncinya A minor, senar bassnya di senar 5, C di senar 5, G di senar 6, A minor di senar 5. Kita coba mainkan ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu langsung disambung ke bagian verse pertama. Untuk kuncinya A minor, senar bassnya di senar 5, A minornya 2 kali ya. Kemudian G di senar 6, F di senar 4, G di senar 6, F lagi di senar 4, kemudian E di senar 6. Kita coba mainkan ya. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan raguku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sirami. Kemudian satu kali lagi, karena dimainkannya dua kali ya. Sengajakah kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu disambung ke bagian bridge. Untuk kuncinya D minor, senar bassnya di senar 4, A minor di senar 5, D minor lagi senar 4, A minor senar 5, F senar 4, G senar 6, F A minor senar 5, yang terakhir E senar 6. Kita coba mainkan ya. Apa salahku? Apa dosa?
dosaku hingga kau tega menyakiti. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu masuk ke bagian ref. Untuk kuncinya C, senar bassnya di senar 5, G di senar 6, F senar 4, A minor senar 5. Nah, itu dimainkannya 2 kali ya. Kita coba mainkan. Kau yang selalu ku puja puja. Gelapnya indah dunia, terluka penuh kecewa. Nah, setelah itu ada tambahan ref lagi. Untuk kuncinya D minor, A minor, G, A minor. Nah, untuk bassnya sudah kalian sudah tahu ya. Kita coba mainkan. Luka tiada mengesan, larut kesepian. Nah, seperti itu ya. Dan jika belum paham, silahkan ulangi lagi aja videonya. Oke, dan terima kasih sudah menonton.